Ya pemirsa, kepolisian Resort Kota atau Polresta Jambi berhasil menangkap komplotan pelaku pembuat surat izin mengemudi palsu. Sampai saat ini sudah ada 200 SIM palsu yang telah dicetak tersangka dan diprediksi masih akan bertambah. Kepala Polresta Jambi Kombespol Eko Wahyudi dalam keterangan resminya Kamis 9 Februari 2023 mengatakan, komplotan pembuat SIM B1 umum palsu tersebut berjumlah 3 orang, masing-masing berinisial MA 53 tahun, M 40 tahun, dan RH 46 tahun. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. SIM palsu ini diketahui oleh pihak kepolisian saat sedang menertibkan angkutan truk batu bara. Saat pemeriksaan pengemudi, polisi menemukan SIM palsu yang digunakan oleh sopir. Bermulai dari satu, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 3 tersangka. Menurutnya, berdasarkan pemeriksaan terhadap para tersangka, diketahui MA 53 tahun warga Kelurahan Palmera, Kota Jambi, menerima perintah dari RH 46 tahun yang merupakan ketua untuk mencari korban yang ingin bekerja sebagai sopir truk batu bara dan sopir truk di PT Mandiri Oil Service yang merupakan perusahaan fiktif, di mana para korban diwajibkan memiliki SIM B1 umum. Adapun tarif yang ditetapkan oleh tersangka mulai dari Rp1.300.000 sampai Rp1.700.000. Adapun pengeditan SIM palsu tersebut, tersangka menggunakan Photoshop untuk membuatnya semirip mungkin. Kombespol Eko Wahyudi juga mengatakan, modus penipuan ini sudah berjalan kurang lebih selama 9 bulan terhitung sejak Mei 2022. Dan berdasarkan keterangan dari pelaku, selama 1 bulan mereka bisa mencetak sekitar 25 SIM. Dan selama 9 bulan tersebut, tersangka sudah mencetak sebanyak 200 lebih SIM palsu. Dan kemungkinan akan bertambah bukan hanya SIM. Tersangka juga mencetak STNK dan KTP palsu. Dengan kasus pemalsuan surat atau penipuan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 263 KUH Pidana atau pasal 378 KUH Pidana. Sebagaimana dokumen yang dipalsukan tersebut, ada beberapa item. Yang pertama adalah SIM, kemudian surat sporadik, STNK, KTP, sampai dengan surat pembebasan atau surat perpasahan. Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi melakukan penertiban truk angkutan batu bara di wilayah Kota Jambi. Pada saat melakukan penertiban dan melakukan pemberhentian terhadap beberapa supir yang membawa truk, itu ditemukan supir yang mempunyai SIM, indikasinya bahwa SIM itu palsu. Sampai saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap kasus ini. 3 tersangka akan dikenakan pasal 263 KUHP atau pasal 378 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan dengan ancaman 6 tahun penjara. Fazil, Cek TV melaporkan.